Halo semuanya, jadi hari ini aku mau buat minuman Milo. Pertama-tama kita ambil cup, kemudian scale atau timbangan, kita letakkan cup di atas timbangan. Kemudian kita masukkan bubuk Milo sebanyak 20 gram seperti pada video. Kemudian kita masukkan air panas secukupnya. Jadi kita tuang itu putar-putar ya guys, sekitaran putar dalam cupnya, biar semuanya tercampur merata. Kemudian kita aduk hingga merata ya guys. Kita aduk semuanya sehingga tidak ada yang menempel di bawah cupnya. Kemudian kita tambahkan sirup atau air gula sebanyak 50 ml atau 1 jigger full. Kemudian kita aduk kembali hingga semuanya tercampur merata. Setelah itu kita tambahkan es batu ya guys, secukupnya. Secukupnya aja. Kemudian kita tambahkan fresh milk atau susu ultra full cream, secukupnya aja juga. Kemudian kita tambahkan topping-toppingnya ya guys. Jadi ini bubuk milonya, kita tambahkan secukupnya di bagian atas. Kemudian yang terakhir kita tambahkan SKM atau susu kental manis, secukupnya aja ya guys. Dan jadi deh minuman Milonya. Wow, enak banget guys. Dan langkah terakhir, kita masukkan ke dalam kapsuler, lalu kita press. Dan jadi deh minuman Milo kita guys. Enak banget, gak sabar pengen coba. Mantap guys. Jadi ini foto-fotonya ya guys, foto-foto saya tadi buat minuman Milonya. Wow, cantik banget ya guys. Oke guys, sampai di sini dulu ya video pembuatan minuman Milonya. Mudah kan guys, dan tidak ribet. Pokoknya seperti itulah pembuatan minumannya. Oke guys, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.